apa bro? Ah, ni ada projek sikit eh. Jom kita tengok apa projek dia nak buat. Buat apa ni? Ha? Buat apa? Kita buat hari ni, kita buat nasi goreng. Nasi goreng udang kering. Alright. Okay guys, nak buat nasi goreng udang kering. Bahan-bahan yang perlukan adalah cewa, bawang merah, cili, semestinya udang kering, dan bahan utama adalah nasi, stok ayam dan garam. Tak perlu nak pakai jenama water, tak perlu, sebab kita dah pakai stok ayam. Stok ayam. Yes. Okay, ambil nasi. Nasi dah secukup saja. Jadi kita perlukan besung untuk menumbuk bawang serta udang kering. Wih, yang betul saya. Hilang dah. Tadi. Yes. Ini kena cuci dulu lah. Apa benda kita pentingkan kebersihan. Aku tak tahu macam mana diorang prosesikan benda ni. Kan? Tak guna air panas ke apa? Tak. Ayah. Tumbuk bawang merah dulu. Nak makan pedas tak? Boleh makan pedas tak? Eh dah. Goyang ni. Okay, cili buang tangkai. Cili buang tangkai. Terbelatak pula. Oh Allah, mulatak. Mampu nak balik belum? Belum rasanya. Hey bro. Ha? Siapa ingat lelaki tak pandai tumbuk bawang? Ha? Yes. Ha. Ini buktinya lelaki pun boleh tumbuk bawang. Tapi tumbuk bawang je lah tahu. Kan? Nak lebih-lebih tu tak berani lah cakap. Sagi ada perempuan masuk komen, mampus aku. Oh sedap, ni cili ni memang pedas ni bau je ni. Pedas bau dia ni. Sekarang dah lumat, kita campur dengan udang kering yang dah dicuci. Masukkan sikit-sikit.
aku dah lenguh nak tumbuk udang dengan bawang apa rempah semua dah hancur, dah lumat. Aku nak berhenti lah, dah lenguh ni. Okey, brother, buat apa ni? Kita goreng telur dulu, lepas tu lepas kita goreng, masih garing-garing sikit, kita asingkan dulu. Kalau boleh tak, rencah. Alright. Oh, pecahkan kuning telur dia. Telur kita habis, buang minyak. Okey. Panaskan kuali balik. Letakkan minyak baru. Yang minyak bekas telur pun boleh, tapi dah kita dah buang. Okey. Mulakan menumis rempah tadi yang kita tumbuk tadi lah. Sampai jadi perang-perang lah, nak garing sikit pun tak apa. Lepas tadi kalau macam bawang ni kurang masak, akan efek pada kalau kita makan boleh sakit perut. Kita tumis kena macam perang-perang, kita dah rasa masak sikit dan minyak kita boleh lah nak telur, nak nasi. Sebaiknya nak menumis ni bagi bawang tu masak lah, nak elakkan apa sakit perut. Biasanya memang kalau makan nasi goreng ke apa, kalau kita makan boleh sakit perut, punca daripada bawang lah. Bawang tak masak dengan baik. Lepas dah layu semua
masa nah jadi wadah peran-peran yang sikit makan manggaring tuan dia kita seperti kita letak telur dan sedia untuk letak nasi. Jadi brother. Yes. Kacau dengan penuh kelaparan. Saya kelas hati dan penuh keyakinan. Penuh kelaparan. Apa brother? Malam-malam ni mana ada orang belum masak. Dikacau terus macam bancu simen. Long stop. Kacau terus dan terus. Kacau tak? Versi lockdown. Tak boleh balik kampung. Versi kelaparan di atas kapal. Okay bro. Lalu malas apa? Nasi goreng dia dah masak. Dah boleh hidang kan ni. Jom kita try. Okay bro. Nasi sudah masak. Ini dah. Aku sudah lapar, tidak sabar sudah ini mau rasa. Tapi aku mau kenal dulu siapa yang masak. Tuh, Brother Hafiz. So, jom kita nak tahu sedap atau tidak, kita rasa masakan dia. Bismillah. Pak simple. Tapi rasa dia apa pal? Subscribe jangan lupa. Okey. Makan dulu. Assalamualaikum.